Hai, halo sahabatku semuanya. Jumpa lagi di channel prediksi sepak bola bersama saya. Setelah pada video sebelumnya untuk tanggal 25 saya sudah memprediksi dua pertandingan di playoff kualifikasi Piala Dunia, yang ada dua tim besar. Saya sudah memprediksi Italia sama Makedonia dan juga Swedia lawan Republik Ceko. Sekarang saatnya saya memprediksi ada dua partai lain masih di tanggal 25, yaitu Portugal lawan Turki, dan yang kedua ada Wales lawan Austria. Portugal lawan Turki, kalau secara di atas kertas ini di kandang Portugal, tentu saja Portugal yang sedikit diunggulkan. Kalau yang Wales lawan Austria ini cukup berimbang, kedua-duanya cukup berimbang, tapi ini statusnya di kandang Wales sekarang. Bagaimanakah ini kiper Portugal, apakah tidak akan ikut Piala Dunia, apakah akan kalah di sini ataupun bisa menang untuk nanti berhadapan, kemungkinannya ada bisa ketemu Italia juga ya. Oke. Portugal masih dihuni pemain-pemain Manchester United, ada pemain Manchester City, ya banyak juga ya di sini. Cristiano Ronaldo tentu saja sama Bruno Fernandes masih sangat menjadi andalan dari timnas Portugal. Kemungkinan kalau Portugal sampai lolos ini mungkin akan menjadi Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo ya. Tidak mungkin Ronaldo pengen begitu, nonton saja nanti di rumah, tidak ikutan Piala Dunia. Itu kan apa kata hater-haternya, nanti bisa bahaya, bisa dibully nanti. Pasti akan sangat berusaha untuk bisa lolos. Portugal ini di handicapnya memberikan pur 1/4, sama seperti Italia. Turki juga komposisinya masih seperti pemain-pemain, mungkin ada pemain Manchester City dan paling banyak adalah pemain daripada Wolves, ada juga pemain Liverpool yang beberapa, Diogo Jota dan lain-lain. Turki kebanyakan pemain di Fenerbahce ya, sama Galatasaray itu maksudnya. Oke, mari kita prediksi pertandingan Portugal lawan Turki. Portugal lawan Turki bakal menang Portugal. Maju mundur. Portugal lawan Turki bakal imbang atau draw. Tidak akan. Portugal lawan Turki bakal menang Turki. Portugal lawan Turki menang Portugal selisih 1 gol. Oke, tidak. Selisih 2 gol. Oke, tidak akan. Selisih 3 gol. Oke, maju mundur. Wow. Prediksi saya di sini Portugal bakal menang mudah di kandang lawan Turki, dengan prediksi skor saya adalah 3-0 ya, ataupun bisa saja 3-1 ya. Yang jelas menurut saya ini bakal melampaui handicapnya. Menurut saya di sini bakal ngamuk ini Ronaldo sama Diogo Jota menurut saya, karena pengen banget lolos, ingin membuktikan tentu saja. Handicapnya 1,5 bola ya. Lawannya juga cukup kuat, tapi belum cukup kuat buat melawan Portugal. Prediksi saya 3-0 buat kemenangan Portugal. Jadi saya pegang atas, pegang Portugal. Oke, prediksi berikutnya ada Wales lawan Austria ya. Komposisinya kurang lebih masih sama seperti kemarin-kemarin. Mungkin Wales masih mengandalkan Gareth Bale ya di sini kemungkinannya. Langsung saja kita prediksi Wales ini, Wales lawan Austria, handicapnya 0-0 ataupun apa.
Wales lawan Austria bakal menang Wales. Maju mundur. Wales ataupun Wales lawan Austria bakal imbang atau draw? Tidak. Wales lawan Austria bakal menang Austria. Tidak. Wales lawan Austria bakal menang Wales lebih dulu. Selisih 2 gol. 3 akan. Oke, prediksi saya di sini memenangkan tuan rumahnya, handicapnya 0-0. Ini bakal cenderung ada draw juga kemungkinan. Tapi handicapnya kan 0-0. Kalau ada cenderung draw, ini kalau ada yang mengukur, saya pegang bawah di sini. Pegang mana aja yang di bawah. Tapi di sini kan handicapnya 0-0 ataupun papak, jadi saya pastikan di sini pegang tuan rumah Wales untuk bisa memenangkan pertandingan ini dengan prediksi skor saya 1-0 buat kemenangan Wales ataupun Wales. Ya. Akhirnya sudah 2 pertandingan di kualifikasi playoff, kualifikasi Piala Dunia zona Eropa kali ini. Ya. Ada Portugal, Turki, ada Wales lawan Austria. Mudah-mudahan ada yang cocok dengan prediksi sahabat-sahabatku semuanya. Jika ada yang berbeda pendapat, silahkan dicantumkan saja di kolom komentar prediksi skor sahabatku seperti apa dan bagaimana. Ya. Biar kita bisa curhat, saling silaturahmi, berkomunikasi, bertukar pendapat tentang partai-partai, tentang prediksi sepak bola. Ya, tentu saja saya juga masih banyak belajar sama teman-temanku semuanya ya. Oke, hasilnya 2 pertandingan. Mungkin nanti setelah ini saya akan memprediksi kualifikasi Piala Dunia zona Amerika, zona CONCACAF ataupun zona CONMEBOL karena masih ada banyak pertandingan untuk tanggal 25 ini, jadwalnya jeda internasional semuanya ya, kualifikasi Piala Dunia ya, kecuali Liga Indonesia mungkin. Masih di sisa-sisa laga-laga terakhir kalau di Indonesia ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Terus ya, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Ciao.